warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini saya berada di kandangnya Pak Bambang Budiono. Ini ayamnya umur 17 hari. Ini kandang habis upgrade plus ya. Seperti ini untuk ayamnya ya. Mungkin sama saja. Ini ada yang unik nih teman-teman. Entah kenapa ya ini. Nah ini yang sedikit unik ya, beliau itu pesan blower dari saya. Entah kenapa ya saya datang di sini kok hadapnya seperti ini. Menurut sekali teman-teman ini benar atau salah ya, ini kok menghadapnya di dalam kandang seperti ini. Wah luar biasa. Jangan ditiru ya, ini salah teknik karena saya tidak memasang. Pak Bambang sendiri yang buat, yang memasangnya ini teman-teman. Ini pas malam hari teman-teman. Nah sedikit ini buat saya jangan atau info buat teman-teman, jangan sampai salah atau keliru ya untuk pemasangannya. Ini di kandangnya Pak Bambang, area Samben, Blitar, Jawa Timur. Ini ada yang salah bahkan fatal ya, dia baru upgrade. Namun nah ini ayam sudah umur 17 hari ada penampakan seperti ini. Ini tidak boleh ya seperti ini, jangan diulang teman-teman. Entah ini Pak Bambang ada unsur apa atau mau ngeprank saya ya. Ini pasang blowernya kok sedikit unik, menghadapnya ke sini tapi di sana dikasih kipas dorong. Ya maklumlah karena beliau itu juga sudah umur, mungkin kurangnya informasi teknologi akhirnya jadi seperti ini. Padahal beliau sudah memutuskan untuk upgrade kandang. Nah, ini upgrade kandang close sederhana. Ini menggunakan mesin 1 PK 50 in. Ini untuk kandang bawah. Oke, coba saya mau ke kandang atas. Nah, sebelumnya ini ada keponakan Pak Bambang. Ini terpaksa saya tadi suruh ini copot teman-teman untuk tirainya di sini. Agar besok cepat dibenahi biar tidak terjadi trouble yang mengkhawatirkan. Mas Dio, teman-teman yang kemarin kandangnya habis kena musibah kebakaran, saya main-main ke Mas Dio dan saya ajak jalan-jalan lah biar biar fresh, bahagia. Nah, ini Pak Bambangnya ini. Saya mau berbicara ke Pak Bambang sebentar dulu. Ini Pak Bambang, kenapa ini kok blowernya menghadapnya sedikit unik ya, beda dari teman-teman yang lainnya? Ini mungkin ada kesalahan informasi atau bagaimana nih Pak Bambang? Ya mungkin miskomunikasi sama yang membuat karena belum pengalaman. Masih pemula. Maaf lah. Ini benar-benar saya marahin teman-teman. Ini tidak boleh. Dan kalau bisa teman-teman yang lainnya jangan sampai kejadian seperti ini Pak Bambang ya. Ini cukup sebagai pembelajaran kita. Habis kita kena di Mas Dio kena musibah, dan Pak Bambang mudah-mudahan dengan datangnya saya ke sini ada pembenahan kandangnya Pak Bambang ya. Besok cepat dibenahin, tidak boleh lama-lama Pak ya. Insya Allah. Hari ini, malam ini saya kerjakan. Maaf. Ya oke, saya mau lihat dulu untuk kandangnya Pak atas Pak Bang. Apakah Bang, sama ya di bawah? Mungkin sama. Oke. Untuk kandang atas ini, teman-teman ini barusan upgrade. Yang sisi kiri juga ini kapasitas 2000. Nah ini untuk kandang atasnya, istimewa sekali kan. Nah itu ternyata masih sama. Waduh, luar biasa. Ya enggak apa-apalah, yang penting dengan video saya ini enggak boleh dicontoh. Sekali lagi ini buat perhatian semuanya biar tidak salah informasi yang seperti ini. Benar-benar kelewatan anak saya Pak Bambang ini. Wah, saya marahin banget ini. Dua kandang loh pasangnya seperti ini teman-teman. Ambil hikmahnya dari kejadian ini, mudah-mudahan teman-teman tidak miskomunikasi. Cukup demikian dulu ini teman-teman, sudah waktunya sudah malam karena saya di sini berkunjung. Saya merasa tidak enak ya di hati saya, padahal saya sudah ditunggu kehadirannya di kandang ini. Ternyata
apa yang saya rasa ini terjadi seperti ini. Ayam sudah umur 17 hari, pemasangan flower kembali. Jangan sampai teman-teman semuanya mengalami seperti ini. Mohon untuk menggali informasi tentang seputar kandang plus ya, walau itu sederhana, sebaiknya teman-teman harus mempertimbangkan tentang pemasangannya, cara kerja, manajemen, dan lain sebagainya. Oke, next, ini buat pembelajaran. Saya tutup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.